Ah, oh, udah mau Agustusan cuy. Selama hayat masih di. Main di sini ya. Adem kali ya. Pakai asur. Halo teman-teman, balik lagi di alusmotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya. Jadi ini setelannya udah ganti. Ini benar-benar setelan buat MTB sih sebenarnya. Karena gue nggak suka terlalu suka sama setelan road bike yang terlalu ngetet. Ya ini longgor-longgor bro. Hari ini kita mau ke Raja Wali. Jadi kota tuanya Surabaya gitu deh. Kita lihat berapa lap time-nya ya. Aduh, ini berat. Tahu ini top speed-nya berapa? Kalau posisinya kayak gini tuh rada horor soalnya. Handling-nya sap banget tuh. Dan ini kan lembut banget ya. Ini harus balik step ke depan. Kita coba latihan cadence lagi ya. Namanya Galaxy Mall. Jadi mall yang belum pernah gua kunjungi sama sekali. Kalau gua jarang ke mall juga sih. Dulu Galaxy Mall cuma ada yang di sebelah kanan loh. Terus sekarang ada 3. Terus ada bridge satu di atas.
rada malu juga sih. Celananya beda tuh. Kalau RB gitu kan pakaiannya serba ketat. Gua kalau pakai ketat kayak gini, badan gue gelembut-gelembut gitu. Rata-rata udah pada pakai klip semua. Tapi gua enggak. Gua adalah tim anti klip. Makanya harus punya cycling cap ya, atau topi sepeda. Karena keringetnya masuk mata aja. Mayat penting. Kalau dijilat atip sih, berarti berlebihan keringat. Jalur utama kalau dari Madura ya. Ya nanti terusannya sampai tol Gresik gitu deh. Ini kelentengnya. Ini apa biar arah sih? Ya, tapi macet lah. Nah, ini sih namanya pembangkit kuning. Ini karena ini one way, jadi kita ikutin jalan aja. Internal gear. Baik jalan ini kayaknya. Nah ini jalan gula dulu deh. Kita belok ke situ. Kospi. Bangin ini kir-kir. Nah ini kan pas buat foto-foto. Jadi berarti sini dulu. Udah baru sih. Kita buat foto-foto bentar. Oke. Jadi ini lagi istirahat kedua. Di ini sih namanya jalan gula ya. Jadi kayak kota tuanya Jakarta gitu deh. Gedungnya gedung-gedung Chinese gitu. Nah ini lu bisa lihat, sebenernya sih di sini horor banget ya. Ini gedung kosong, tapi ada ininya nih, ada pagernya. Ini bisa buat selfie. Jadi daripada bawa tripod, biasanya sih gue pakai ini nih buat selfie. Nah ini namanya buaya nih, karena dia songora kayak buaya. Nggak jepitin di sono, langsung pindah ke sana. Dan kita foto-foto dulu, oke? Di sini kemana ya? Ini baru ya baru sejam dari rumah sih sebenarnya. Nanti bolak-balik ya paling nyampe rumah jam 10. Overall enak banget kalau misalnya bannya udah bener tekanannya. Kalau kemarin kan masih belum bener ya tekanan bannya. Jadi ini gua press sampai 100 psi dan enak sih sebenarnya. Karena gue bukan jiwa pembalap dan empol gue bukan atlet juga ya. Jadi santai-santai aja.
Jadi average-nya cuma 25, 26. Nanti kita lihat di Strava berapa. Paling sih di bawah itu sih. Oke, kita foto-foto dulu. Nanti kita lanjut. Nah, ini di daerah Kota Tua ya. Nggak tahu namanya apa ya. Tapi yang jelas tadi udah foto-foto. Lucu sih, ada nemu spot foto yang nggak disangka. Kirain biasa aja pas gua foto. Lucu juga. Jadi, sekarang kita cari sarapan dulu. Sekarang jam 8.46. Tadi travelnya lupa gua matiin jet selama foto-foto. Jadi, nanti bakal jelek untuk trip time-nya. Jadi sekarang kita ke daerah Gubeng buat nyari sarapan. Oke. Biasa, pecah lagi. Ada. Sepedanya berapa kalorinya yang kebakar? Makannya berapa? Bodoh amat, yang penting happy. Oke. Okay. Ini kemana nih? Ini kan jalan ini. Entah gua kok lupa ya. Gua lupa ini daerah mana tadi ya. Oh iya, ini berarti belok kiri ke Tunjungan tadi. Yo, maksud ini keringet netes mulu. Ini itu balai kota. Iya kayaknya. Jadi kita pulang lewat tengah kota ya. Oh ini Polrestabes ternyata. Kenapa lu gak pernah kesini? Kenapa gak dilihat bang? Oh mobil gak motor ya. Karena enak hujan. Kita ke Pahlawan nih, di depan. Mobil kok ternyata gue Pahlawan. Ini emang enak sih. Jalannya mulus soalnya. Road bike ini emang gak bisa ajur-ajutan kayak MTB atau hybrid yang ada suspensinya. Ada risetnya yang kalah sih. Jauh.